Ini dia kedua monster akan bertarung teman-teman. Let's go. Let's go aja boy. Sayap 1 dan ekor 5. Gelo bertarung boy. Ya. Syah. Katon Chidori anjay boy. Oke teman-teman, welcome back everybody. What's up? And kali ini kita akan bermain Shinobi Stickman lagi ya gengs ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan mengupgrade Naruto menjadi lebih kuat, menjadi tingkat S ya gengs ya. Langsung aja kita let's go dengan 1000 diamond. Nice. Langsung aja kita bertarung ya gengs ya. Let's go boy. Oke, kita di map Ruto ya gengs ya. Saatnya kita melawan Kyuubi teman-teman. Let's go boy. Saatnya kita melawan Asuma dulu boy. Oke, kita melawan Asuma dulu ya gengs ya. Gelo boy. Let's go. Kita melawan Guru Asuma. Let's go. Rasing Shuriken. Anjay boy. Sekarang Rasing Shurikennya sudah berbeda ya gengs. Sekarang Rasing Shurikennya ada sedikit lapanya ya gengs. Gelo boy. Gue hajar lo ah. Sekarang Rasing Shuriken gue sudah sedikit lapanya seperti cakra Kyuubi ya gengs. Gelo boy, gue bantai lo Asuma anjay boy. Asuma jangan dikasih napas. Meninggal lo coy ya gengs anjay boy. Dengan kekuatan Bijudama dan Rasing Shuriken. Nice. Let's go. Sekarang kita melawan bos pertama ya gengs ya. Kita melawan bos pertama yaitu Naruto juga ya gengs ya. Melawan diri sendiri ya gengs ya. Gelo boy. Ah, akan gue bantai kalau diri sendiri mah ya gengs ya. Karena begitu mudah dan begitu imut dan begitu mudah dan begitu edgy ya gengs ya. Gue bantai lo ah, Naruto kecil. Eh tenang boy, tenang. Astaga, Naruto kecil banyak tingkah ya gengs ya. Gue ini sudah mode bigu tingkat S ya gengs ya. Kamu jangan berani-berani melawan Naruto mode biju tingkat S. Rasing Shurikennya sudah menjadi merah-merah delima yang sangat sadis, mengerikan dan sakit ya gengs ya. Gelo boy, gue bantai lo Naruto. Oke tenang boy, tenang. Astaga coy. Rasing Shuriken. Meninggal lo cocok berani-beraninya melawan Naruto besar. Ya lo kalah ya gengs. Oke, dapat kotak harta karun coy. Kita pilih yang tengah. Rungkan. Let's go. Kita melawan Jabuja. Let's go. Bukan Jabuja coy, Kisame ya gengs. Enggak tahu juga ya gengs. Oke. Bodoh amat, gue hajar lo. Walaupun lo Jabuja maupun Kisame, aku tidak peduli. Yang penting aku mengalahkanmu ya gengs. Karena nggak jelas coy. Oke, sepertinya itu Jabuja coy, bukan Kisame ya gengs. Tapi mirip juga dengan Kisame coy. Oke, bodo amat. Gue ajar lo ah. Rasing Shuriken. Fokus. Biju Adama. Tetetet. Ya ampun cowok, secuil lagi darahnya loh. Nice, kita mengalahkan si pengguna pedang ya gengs ya. Gelo boy. Let's go, kita melawan siapa coy? Gue nggak tahu ya gengs ya, bodo amat ya gengs ya. Kita tidak peduli lawan sekarang mah ya gengs ya. Yang gue pedulikan adalah kemenangan yang sangat hebat dan istimewa. Let's go, Rasing Shuriken, langsung aja combo Bijudama ya gengs ya. Gak usah banyak basa-basi coy. Yang penting kita Tarung. Rasing Shuriken. Meninggal lo coy. Tinggal darah titik penghabisan. Kita tamatkan dengan, ya ampun belum mati coy. Kita hajar terus dan kita akan menamatkan dengan Bijudama. Ya ampun cecuilah. Nice. Hah. Terlalu mudah untuk dilupakan ya gengs ya. Melawan Asuma lagi coy. Ya ampun, kita melawan Asuma lagi ya gengs ya. Sangat-sangat renyah dan sangat-sangat membosankan ya gengs ya. Gak jelas banget gitu loh coy. Oke. Wah.
fokus dulu ya gengs, enggak usah banyak bicara ya gengs. Ya lo boy, gue bantai lo. Sini lo, sini lo. Astaga, terlalu mudah untuk dilupakan. Mari kita bantai sampai DNA aja coy. Oke, tenang dulu boy. Tenang boy, tenang, santuy, fokus. Ya ampun, astaga, Asuma ngajak kelut. Oke, gue bantai lo Asuma. Tenang dulu coy. Rangsing Shuriken saja yang begitu nikmat dan mempesona langsung di hadapan Asuma yang sangat menderita dan sangat kasihan gue melihatnya ya gengs. Tapi kita akan membantainya dengan Rangsing Shuriken lagi, dan mereka pun tersungkur menjadi tempe bacem dan orek tempe yang lalu dihidangkan di malam hari maupun sore hari, dan lalu kita biju dama lagi ya gengs ya. Melawan Jabuja lagi coy. Ya ampun, Kisame. Oke, tenang. Rangsing Shuriken biju dama. Let's go lagi. Let's go, kita bantai, hajar. Rangsing Shuriken tidak boleh berhenti kekuatan kita, karena kita menggunakan mode cakra, unlimited cakra ya gengs ya, yellow boy. Karena kita mempunyai seekor Kyuubi, jadi cakra kita unlimited boss. Anjay boy, gue bantai lo. Biju dama. Aduh, seti lagi coy. The winner of winner, Naruto. Oke teman-teman, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita melawan boss Kyuubi. Tapi sebelum itu teman-teman, kita harus menggunakan Sasuke mode sayap 1 ya gengs ya, gelo boy. Kita akan melawan Naruto Kyuubi merah dan menggunakan Sasuke mode sayap 1 ya gengs ya, gelo boy. Ini dia kedua monster akan bertarung teman-teman. Let's go aja boy. Sayap 1 dan ekor 5, gelo bertarung boy. Katon Chidori, anjay boy. Sini lo, sini lo Kyuubi, jangan berani-berani melawan Sasuke. Tenang coy, tenang, santai aja coy. Kita ganti karakter. KO. Ya ampun, Sasuke, aku akan membalaskan dendammu. Aku adalah Naruto mode Kyuubi, mode biju yang sangat gila dan sangat mempesona. Tenang saja Sasuke, aku akan membalaskan dendammu Sasuke. Let's go! Balas dendam terhadap monster siluman Kyuubi boss. Let's go! Aku akan membalaskan dendam Sasuke Kyuubi. Jangan berani-berani kamu menyentuh Sasuke. Aku akan membalaskan dendammu. Rangsing Shuriken, rasakan ini Kyuubi, biju dama, rasakan itu Kyuubi. Kita bantai terus, kita ajar. Jangan kasih nafas teman-teman, jangan kasih nafas. Let's go, kita buktikan siapa yang terkuat di antara kita, yaitu Kyuubi mode Naruto. Rangsing Shuriken, jangan kasih napas dan jangan kasih dia gerak, karena kalau sedikit gerak dia akan membunuh kita ya gengs ya, karena sekali combo dia itu sangat-sangat sakit teman-teman. Oke, nice, kita mengalahkan seekor musang ekor 5 dan kita mendapatkan harta karun teman-teman. Let's go, kita dapat apa coy? Nice, bye-bye.